Wah, ini toko baru ini. Toko baru dong. Aduh, kemarin perasaan main ikan, terus juga main reptil. Sekarang kayaknya hokinya di udara nih ya. Iya. Kita atas bawah. Oh, semua ya, semua main. Oke, waduh. Ini baru pertama ke sini dan ini udah sekeren ini sih kok. Boleh lihat satu-satu nggak? Sekalian saya mau belanja. Boleh, boleh. Buat si Momo, guys. Nah, kebetulan ada di sini, jadi kita sekalian belanja aja buat si Momo. Ini kayaknya kebutuhan lengkap banget buat burung paruh bengkok ya khususnya ya? Ya, kita sementara ini masih ngefokusin diri ke paruh bengkok aja. Oke. Nanti mungkin ke depannya kalau dikasih kesempatan, mungkin kita main kicau. Waduh, kayaknya semuanya disikat habis sih sama Koniko nih. Ini kalian lihat pajangannya aja, ini bukan patung loh guys. Nih kalian lihat sini, ini bukan patung. Ini tuh bener-bener burung hidup guys. Ini Scarlet, Scarlet Maka. Wah, lucu banget. Aduh, ini pajangannya ini burung sultan. Wajar sih kalau misalkan Makau itu karakternya kayak gini guys, defense-defense doang. Tapi ini sih jinak banget Scarletnya. Terus juga ada, oh burung-burungnya juga jual ya kok ya? Burung juga jual, jadi sementara yang kita jual baru apa falk ya, okay. Falk, cockatiel, okay. Finch, ada beberapa parkit. Nah untuk Makau kita ada beberapa standby, tapi sementara yang dijual baru sedikit. Oke, okay. Jadi di sini tuh udah lengkap banget guys, ada burungnya juga, terus juga ada makanannya juga. Jadi makanan kita langsung lihat satu-satu kali ya, yang cocok buat Momo yang mana nih guys nih. Kok ini saya jujur, ini produk saya baru ngeliat. Tapi siap. Apa produk ini rekomend gak sih? Boleh dijelasin dong kok satu-satu nih kok tentang si produknya nih kok. Oke, siap. Ini baru ngeliat nih, ada bronze, terus juga ada mango. Ini baru ngeliat banget. Tapi kayaknya keren-keren nih. Momo bakalan suka banget nih. Kalau yang ini produk apa nih kok? Oke, nah bronze itu sebenarnya yang kita bawa. Bronze ini historicalnya dulu aja ya. Historicalnya bronze itu salah satu produk aviary tertua di dunia. Wow, tertua di dunia. Okay. Jadi kalau saya nggak salah, antara dia mulai dari tahun 1950 atau tahun 1800-an. Jadi ini sebenarnya udah ujur banget deh. Ui. Nah, cuman salah satu produk ini cukup baik karena dia punya beberapa tipe. Oke. Okay. Jadi range-nya di bronze ini sangat-sangat tinggi. Karena sangat tinggi, kita cuma bisa bawa masuk 3 macam ya. Wah, macamnya banyak yeah. banget. Nah, yang untuk yang bagian, kita ngomongnya untuk standarnya ya. Oke. Okay. Standarnya itu kita ada namanya Encore ya. Oh, Encore. Encore. Oh, ini mix biji-bijian gitu ya, kok? Ya, jadi Encore ini perbedaannya dengan tipe merek lain. Selain dia biji-bijiannya komplit, dia juga kalau misalnya beda sama kayak merek yang sudah cukup terkenal di Indonesia, dia ada kacang tanahnya, okay. Dia ada kacang merahnya juga, dan yang paling jelas berbeda adalah dia ada peletnya. Oke, okay, pelet itu yang buat mikat cewek bukan kok? Mungkin buat Makau kali oh, ya. Oh, Makau ya, biar Makau-nya makin jatuh cinta nih sama makanan yang kayak gini-gini nih. Yeah, karena keren. Pelet itu kan sebenarnya lebih balance ya, fibernya. Yep. Jadi kalau misalnya biji-bijian itu sebenarnya bagus banget buat burung. Yep. Karena Makau itu ya paling nggak bisa nahan kalau lihat biji-bijian ya. Ya karena makanan favorit mereka sebenarnya biji-bijian. Yep. Tapi kalau kita kan kadang-kadang nggak setiap kali nge-free fly. Yep. Masalahnya kadang-kadang beberapa peletnya kita kandangin doang tuh. Yep. Nah kalau misalnya dikandangin doang, biji-bijian itu kan sebenarnya berlemak tinggi. Ya itu, lemak tinggi sih benar. Betul, jadi kalau misalnya, walaupun dia bagus, harus sering diajak olahraga tuh. Jadi biar seimbang itu pakai ada peletnya gitu. Ada peletnya, karena pelet itu lebih gampang di digest sebenarnya, dikonsumsi lah ya sebenarnya. Dan lebih efektif guys, jadi kalau misalnya pelet itu bedanya sama biji, jadi ada beberapa produk memang di bijinya itu disemprot kayak vitamin ataupun direndam vitamin. Yeah. Tapi itu kan hanya kena biasanya di kulitnya, bagian kulit. Tapi kalau pelet itu full guys, di dalam peletnya itu udah tercampur dengan sempurna. Betul, okay. Betul. Ini mainannya juga banyak banget kok. Ya, ini salah satu wide range mainan untuk tipe peret dari kecil sampai yang besar. Gokil sih ini sih. Aduh, banyak banget. Banyaknya tuh parah ini. Nah, ini berapa tipe total semua kok? Sementara yang kita bawa totalnya baru 75 tipe mainan. Wih, gokil 75 tipe, kalau diganti sehari satu tipe tuh burung nggak bakal bosan banget dong? Nggak bakal bosan, dan kedepannya kita target memiliki 220 tipe mainan. Jadi... jadi buat setahun. Buat lu kontak ganti setahun. Setahun.
Jadi ini salah satu tipe mainan. Nah, perbedaannya Animal & Co ini dari yang lain adalah dia sudah terbuat dari pewarna alami. Okay. Jadi dia food grade ya. Okay. Jadi sangat aman dikonsumsi untuk Makau. Nah, ini juga kemarin kan pas kita jualan tuh gua pingin jelasin sedikit nih untuk mainannya. Okay. Especially di Makau ya. Karena kalau misal yang burung kecil parrot kan nggak suka ngerusak tuh. Oke. Okay, kalau yeah. parrot kan tendensinya emang suka ngerusak ya. Tapi gini guys, kalau misalkan di parrot itu, tadi kan Ko Niko udah ngejelasin. Ini pertama, pewarnanya ini memang food grade. Tapi sebenarnya kayu ini bukan buat dikonsumsi. Melainkan dia tuh fungsinya sangat penting banget sebenarnya kok si kayu ini. Fungsinya supaya si paruh itu tidak tumbuh secara nggak normal. Iya. Yeah. Jadi kalau misalkan kalian nggak kasih mainan di dalam kandang, itu kalian boleh cek sendiri, rata-rata burungnya pasti gigitin kandang. Karena dia harus ngasah si paruh gitu guys. Jadi kalau misalkan dikasih mainan kayak gini, ini sih sangat cocok banget buat ngasah si paruh, supaya si paruhnya itu tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan bagus. Ini keren banget, ini banyak banget kok. Kalau jenuh guys burung, ataupun kalau burung stres, itu resikonya dia bisa plucking, cabutin bulu, itu bahaya banget. Betul. Nah, jadi kalau misalnya yang pada cabutin bulu itu butuh mainan, dan dia pun kalau terkonsumsi aman, kan, seandainya aman, kemakan. Seandainya kemakan aman. Dan memang dihancurkan sama makaunya, dia masih sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi benar, tidak merusak, tapi walaupun nggak boleh dikonsumsi. Iya, tapi senganganya cukup aman. Iya, secara fungsional aman banget. Terus kita cari produk-produk lain nih guys yang lucu-lucu nih. Okay. Ini banyak produk baru yang saya lihat, tapi secara fungsional udah keren banget sih. Nah ini nih guys, kalian. Nah ini yang paling baru nih. Apaan? Oh ini apaan nih? Itu grid bro. Apa tuh grid? Grid itu sebenarnya adalah pecahan dari kerang. Oh, buat mineral ya? Buat mineral. Jadi kan banyak kan, nah ini nih aku ambil satu ya. Ini kan banyak kan yang kita kasih kan ini sotong ya? Tulang sotong. Oh iya, buat kalsium. Buat kalsium. Mm. Nah, sebenarnya dia sama isinya bro. Okay. Nah, jadi kalau misalnya grit itu lebih aman dikonsumsi sama burung. Karena kadang-kadang cattle bone yang tidak diproses dengan baik, tulang sotong yang tidak diproses, itu kalau misalnya digigit tuh bisa stuck dia. Okay. Apalagi kalau burungnya kecil, jadi agak berbahaya. Nah, grit itu kan sifatnya kecil tuh, kayak gini-gini nih bro, tipis-tipis ya. Kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget. Nah, jadi dia akan lebih dapetin suplemennya tanpa beresiko stuck dia di apa tenggorokannya. Bentuknya kayak pasir laut ya? Kayak pasir laut, betul. Nah, ini gue rekomendasi banget nih buat lu punya Momo nih bro. Apa itu? Wah, ini namanya Extreme Trail Mix dia. Oh, jadi ini kayak... kayak makanan dogi nggak sih ini? Kayak makanan dogi punya reward, bro. Nah, ini kan di Indonesia tuh sebelumnya parrot yang gue lihat kan belum diperjelaskan ya. Yeah. Yang namanya makanan pelet sama reward ya. Oh, ini jatuhnya buat reward? Reward, betul. Jadi kalau misalnya kita mau training burung kan, parrot kan rata-rata di training ya. Yeah. Dari yang kecil sampai yang besar kan. Benar. Nah, dia pasti membutuhkan reward yang lebih nafsuin dimakan. Nah, itu guys. Jadi buat teman-teman yang mau ngelatih burung, mumpung di sini nih, ini perlengkapannya lengkap banget. Jadi kalau misalnya mau ngelatih burung trik, free fly ataupun apapun, itu kalian harus cari makanan yang paling dia suka, supaya dia tuh kayak ada gairah buat nyamperin ini ataupun mendapatkan ini, guys. Jadi kalau misalkan makanan dia paling suka banget, ya udah itu ngelatihnya gampang. Caranya ya kalian coba cari makanan yang paling dia suka. Ini sih kayaknya Momo bakalan suka banget nih. Ini kayak ada gel-gelnya. Iya, ini dijamin kalau yang trail mix ini parrot yang agak susah makan pun picky, kan parrot kan apalagi makau kan picky. Pilih-pilih ya? Banget. Pilih-pilih banget. Ini kita jamin hampir 100% mereka pasti datang, bro. Tuh, ini kalian lihat aja nih buat makanan rewardnya sampai ada kayak stick-stick kayak gini loh. Ini reward kan ya? Iya, reward. Ini juga yang buat permen ini, permen. Nih. Iya, kalau jangan salah masukin ke wadah ya, nanti dipikir buat kayak permen makan ya. Kayak M&M. Iya. Nah, buat burung-burung kecil yang kayak cockatiel dan lain-lain, ini akan lebih cocok ke sana. Oke, okay, berarti dari burung small sampai ke large ada semua di sini. Lengkap banget ya. Pokoknya Java Aviary udah aduh. Kemarin saya dapat beli itu burung sakit. Kalau misalnya burung sakit, kira-kira obatnya apa ya biasanya ya? Ada obat nggak kok? Ini bro. Oh. Ini emergency. First aid. First aid itu kan artinya emergency kit ya. Oke. Okay. Jadi memang burung sakit di Indonesia tuh, especially parrot itu agak susah ketemu obatnya, dan rata-rata pakai obat manusia yang di dilute ya. Yap.
Karena sebenarnya musim di Indonesia itu termasuk ekstrim kok buat sekarang. Hujan-hujan banget, terus juga panas-panas banget. Dan dadakan-dadakan gitu kok. Betul. Nggak kayak zaman-zaman dulu kan musim hujan kok. Sekarang nggak tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Dan ini bagus. Ini salah satu yang terbaik. Jadi First Aid itu adalah veterinarian approved. Okay. Artinya sudah dipastikan banyak dokter hewan yang memastikan ini dapat digunakan ke burung manapun. Oh, ini aku pernah lihat yang dokter taman mini, dokter Peter kayaknya pakai ini juga. Iya, nih. Okay. Betul. Jadi ini sifatnya lolohan yang bisa dipakai dari burung dan kita sangat merekomendasikan First Aid ini untuk burung pas lagi bayi. Oke, okay, berarti jadi buat jaga-jaga oke okay banget ya? Iya, jadi ini buat lolohan di awal juga sangat-sangat oke okay, karena selain buat sakit, dia juga bisa didapatkan untuk menambahkan imunisasi atau imbusnya okay buat burung pas lagi bayi. Kan lolohannya, jadi bisa jadi dipakai lebih lolohan. Jadi lebih kebal di... dia, iya, lebih kuat imunitasnya, guys. Jadi rekomendasi di 0-14 hari itu, lu bisa pakai First Aid buat di... Ini kalau ini ditanya harga, kayaknya tahu nih. Ini harga sampai berapa kok? Berapa? 100 ribu. Oh, murah ya? Murah. Buat kesehatan burung nih, guys. Burungnya lumayan mahal, ini wajib jaga-jaga nih. Dan dia ada yang besarnya juga. Jadi kalau butuh yang lebih banyak, pakai yang besar. Pakai yang lebih banyak. Tapi aku sih buat burung kecil kayaknya ini cocok nih. Cocok kayaknya. Buat siap-siap aja guys, buat jaga-jaga. Kan lihat guys ke belakang nih. Ini lampu UV kan? Ya, ini iya, ini lampu full spektrum ya kita bilang buat burung ya. Jadi bedanya dia yang ini tuh paket. Oh, paket. Paket, Bro. Dia sudah ada kakinya. Oh, jadi kayak tripod gitu. Kayak tripod, Bos. Betul. Nah, ini berarti cocok banget buat temen-temen yang mau pelihara burung di dalam rumah dan jarang banget dikeluarin, benar nggak? Betul. Jadi kalau misalnya di luar negeri tuh, saya pernah lihat kok, di satu ruangan, orang pelihara parkit, terus juga pelihara burung-burung kecil, dan itu nggak pernah dikeluarin dari rumah. Iya. Dia pakai lampunya lampu beginian? Iya. Especially winter ya. Ya kan pas lagi salju itu kan yeah, dia butuh tetap asupan matahari yang benar, lebih kuat kan. Nah, jadi ini salah satu obatnya. Dan yang paling unik lagi nih kita bawa satu ya. Apa ini? Nah, ini kan banyakan kan di air ikan ya yang pakai ini. Nah, kayak minyak bulus. Kayak kok minyak bulus. Anjir. Aduh, temen-temen ya gak tau minyak bulus gak usah dikomen deh. 18 plus itu. Oh iya, iya. Ini apa nih kok? Nah, Avian Safe ini adalah kalau misalnya kita memang susah ataupun pingin aman ya. Jadi kalau kita pakai air tanah ataupun misalnya air pump, biasa kan memang air pump kan mengandung klorin. Yep. Sangat berbahaya untuk binatang kita. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau repot, kalian bisa pakai ini di airnya. Ini aman buat burung dan langsung klorinnya hilang dalam waktu yang cepat. Jadi buat yang tinggal di ibu kota, ini cocok banget daripada beresiko. Sebenarnya kalau misal air kayak gitu jangka panjang guys, bukannya tiba-tiba langsung mati atau tiba-tiba langsung sakit. Tapi secara jangka panjang itu burung lama-lama sakit. Betul. Karena konsumsinya air pam itu, karena air pam itu yang mengandung banyak klorin, obat-obat gitu ya. Iya. Dan ini bisa netralin. Sangat bisa. Jadi dia deklorinator untuk water conditioner. Apa namanya tuh? Namanya Avian Safe. Avian Safe guys. Karena ditambun nggak pakai pam, jadi kayaknya ini nanti dulu nih. Tapi buat kalian, Tambun itu belum pernah kok Niko main ke Tambun guys. Nah, nanti kita datang pasti. Oke, siap kok, ditunggu kok. Ini khusus mineral block, jadi semua hewan ataupun makhluk hidup pasti membutuhkan tambahan mineral untuk asupan pertumbuhan mereka. Nah, kita bawa masuk bird banquet ya, alias mineral block ini untuk parkit kesayangan kalian. Nah, ataupun burung-burung parrot kalian. Oke. Boleh nih, udah bawa aja lah sekalian. Ntar masalah tagihan di kasir aja nih. Ini kuaci gimana? Wah, kuaci. Ini kuaci nih. Ada di sini juga guys, kuaci sangrai urip guys. Di sini rame nggak kok? Laku banget. Ini salah satu best sellernya kita. Wih, coba nih kuaci sangrai urip tuh. Kalian kalau misalkan mau order kuaci sangrai urip juga bisa cek aja Tokopedia-nya ataupun di mana aja sih? Tokopedia atau di sini di Shopee? Shopee kita belum. Oh, belum. Java Aviary belum. Okay. Hanya Tokopedia di Java Aviary. Pokoknya cari aja lah Java Aviary itu produknya udah full banget. Ini nggak perlu belanja lagi di rumah stok banyak nih. Langsung dari suppliernya. Iya. Terus. Nah guys, ternyata benar-benar di sini tuh lengkapnya minta ampun. Pertama ada hewannya, yang kedua perlengkapannya, yang ketiga bukannya sekedar perlengkapan tapi perlengkapan yang benar-benar lengkap banget kok. Di sini ada shampoonya juga. Terus juga ini ada apaan nih? Ini adalah semprotan khusus dari Amerika.
ini ready to use jauh untuk... Jauh banget! Oh iya, jauh banget emang. Jauh banget ya dari Amerika. Kita nyarinya jauh-jauh sekarang. Tapi lokal soalnya udah ada lu sih, jadi kita jauh-jauh mau nggak mau. Okay, ngalah okay. Dikit, ngalah dikit. Bener. Nah, apa bedanya adalah dia ada 3 macam. Oke. Okay. Yang sayangnya yang warna merahnya ada di gudang, belum dibawa. Jadi yang ini nih khusus untuk semprotin kita punya kandang. Yang ini? Iya, jadi okay. Ini untuk membasmi bakteria yang ada di kandangnya lu. Oke. Okay. Punya... kandang burung ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini bisa buat nih, ada gambarnya sih, bisa buat tangkringan, terus juga bisa buat kandang. Dan ini aman ke hewan kalau misalkan gigit kandang. Aman sekali buat hewan. Kalau yang ini bedanya dari yang lain adalah kalau kita males nyuci si siapa? Bowl ya apa? Iya, wadah. Oh, wadah makanan. Ya, makanan oke. Okay. Ya, kalian bisa nanti pakai yang ini. Waduh, lengkap banget. Jadi ya. Ini juga ada. Nah, yang terakhir yang warna merah sebenarnya paling unik, Bro. Itu yang paling laku sebenarnya. Buat apa tuh yang warna merah? Nah, yang warna merah itu cari namanya mango ya, yang warna merah itu dia untuk membasmi serangga. Jadi memastikan kita punya kandang burung itu safety dari serangga yang akan masuk ke kandangnya. Jadi serangga-serangga itu juga nggak bakalan kayak semut-semut gitu dong? Semut semua. Wah, itu buatnya buat ternak dibas. Juga bagus banget tuh kok. Jadi kalau misalnya ternak itu rata-rata musuhnya adalah semut. Apalagi makanan burung itu agak manis-manis. Betul. Dan itu biasanya disemutin dan berarti pakai itu di bawah kandangnya aja. Iya. Nah ini mungkin shampoo sih agak relatively apa straightforward. Yang beda itu adalah bath spray. Lengkap banget nih sampo. Yeah, itu apa tuh? Spray. Spray buat apa tuh? Jadi kalau bath spray ini yang beda adalah kalau kita suka free fly, apalagi okay. Kita males mandiin burung. Oke. Okay. Kan kadang-kadang repot ya. Kita okay. Shampooin, kita harus keringin. Iya. Yeah. Semprot doang. Biar dianya bersih? Iya, yeah, ini udah shampoo, tapi semprot bro. Oke. Okay. Gak perlu dibilas? Gak usah dibilas. Jadi abis disemprot nih burungnya, taruh di luar, kena matahari, kering. Masukin lagi. Udah, simpel bersih. Banget ya. Kalau misalkan sampo-sampo yang ada itu rata-rata kan perlu dibilas lagi. Iya. Ini nggak perlu dibilas. Nggak perlu, namanya bath spray dia. Oke. Okay. Lengkap banget. Ini samponya aja nih guys. Ada buat upgrade, ada buat kakak tua, terus juga ada buat apa lagi nih? Parrot. Parrot, pokoknya parrot semua parrot nih ada semua di sini. Karena kakak tua sih khususnya, dia kan warna bulunya kan putih. Kalau misalkan kalian mau buat hasil yang maksimal putihnya, ya kalian pakai yang ini nih, khusus buat kakak tua. Oke, kayaknya ini kok yang perlu banget, jadi saya tinggal bayar ke kasir. Oh, GPS, ayo kita lihat coba GPS. Kali aja mau pulang GPS kan. GPS. Lihat dulu deh. Buat GPS tuh harganya kok, tapi sebenarnya bukan masalah harga mahal, secara fungsional memang perlu banget kok GPS itu. GPS ini yang Marshall ini kalau nggak salah tingkat akurasinya sangat tinggi banget ya? Sangat tinggi. Dia biasa dipakai, awalnya Marshall ini terkenal di falconry. Oke, benar, di Elang. Di Elang. Mm-hmm. Jadi Marshall terkenal sekali di falconry, tapi karena orang Indonesia suka banget nge-free fly Macau, akhirnya dia di sini digunakan banyak banget Macau buat free fly terbang. Jadi dipakai. Iya, jadi aman. Nah, bedanya adalah kita sengaja bawa Marshall ini, karena dulu kan Marshall ini tidak ada yang kalau lu rusak kagak ada yang... Karena mahal bantuin. Satu set. Iya, mahal satu set dan nggak ada officialnya kan? Yep. Nah, Java Aviary adalah official dari Marshall Radio Telemetry di Indonesia. Gokil. Jadi kalau rusak, apa bisa beli barang official, pasti barang official ada garansinya, guys. Wis, bergaransi, bergaransi juga. Dong. Ini karena gini, guys. Ini tuh mahal banget. Sebenarnya dibilang mahal banget sih, tergantung. Kalau misalnya kalian pelihara Macau, wajib lah pakai Marshall kayak gini. Tapi, selain mahalnya, fungsionalnya itu lebih penting banget. Karena kalau misalnya burung kalian nyangkut, burung kalian diambil orang, burung kalian, pokoknya error lah intinya. Itu langsung di-detect lewat HP ya? Iya. Dan kita juga ada namanya, kalau nggak salah yang turbo, itu bisa sampai 4 transmitter. Jadi satu receiver bisa mencakup 4 transmitter. Iya, jadi kita tinggal beli transmitternya aja. Oke, jadi transmitter itu yang di kaki, yang nempel ke burung, kalau receiver itu yang di HP itu ya, buat ke HP ya. Oke, aduh, ini harga sampai berapa kok kalau Marshall ini kok? Marshall itu range-nya dari 20-an sampai 38 juta. 20 sampai 38 juta. Iya. Kalau untuk transmitter sih di bawah 10 lah ya. Oke. Iya, jadi harga masih relatively aman lah. Aman lah kalau untuk Macau kan. Iya, Macau juga burungnya kan harganya lu tahu sendiri kan, Bro. Itu sama event di Semarang jadi kok.
event di Semarang jadi kemungkinan besar kalau nggak salah di Juli ya. Hadiahnya Martial nih. Hadiahnya Martial. Waduh. Dan officially langsung dari Java Aviary. Tuh, semua sponsornya itu sponsor berarti itu dari Java Aviary, guys. Jadi tinggal kalian searching aja eventnya namanya apa? IPA Fest kalau nggak salah namanya, ada di Semarang nanti. Okay. Itu free fly ya kalau nggak salah. Free fly. Ya. Aduh. Oke okay deh. Datang dong nanti kan. Insya Allah datang. Oh, Momo wajib bawa Martial nanti. Oh iya sih. Wajib juara satu. Harus juara satu biar ada Martial di tenger. Tapi ya. Juara satunya lewat Koniko. Lewat orang dalam. Lewat orang dalam. Oke. Okay. KKN dikit ya. Tapi enggak kalau misalkan free fly itu guys, termasuk kalau menurut saya lomba yang orang awam pun sendiri tahu mana yang menang, mana yang kalah. Yeah. Karena apa? Dinilai itu pertama durasi, yang kedua dia harus landing ke ownernya. Dan yang biasa di dis itu ketika si burung itu nyangkut, entah itu cuma nempel sebentar, entah itu apalagi nempel lama, itu di dis. Jadi orang awam pasti tahu nggak bisa lewat orang belakang kayak gini, guys. Oke, Neko. Kalau misalkan kalian mau cari-cari perlengkapan buat burung paruh bengkok khususnya, kalian bisa datang aja ke Java Aquatic kalau misalkan di map, terus juga cari aja Java Aviary karena di situ depan pelangnya Java Aquatic ya. Iya. Java Aviary-nya ada di atas. Ada bird dong, kecil. Ah, ada bird kecil ya. Karena ini toko baru buka banget, tapi baru buka aja udah selengkap itu. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari perlengkapan apapun ada di sini, burung kalian sakit, burung kalian sehat mau tambah sehat, burung kalian butuh perlengkapan mainan dan lain-lain, pokoknya ada di sini, langsung datang aja ke Java Aviary ataupun cari di Tokopedia-nya Java Aviary. Oke deh Ko Niko, terima kasih banyak sudah bisa belanja ini, dan saya dan Ko Niko dan semua yang ada di sini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.